Intan dan pemirsa, di segmen Tolong Dong kali ini ada laporan warga soal jalan rusak di Mamasa, Sulawesi Barat. Nah iya, katanya Put, sampai dibuat jadi tempat mandi kerbau segala loh. Waduh, ini seperti apa ya kondisi di sana? Berikut liputannya. Beginilah kondisi jalan penghubung antar kecamatan di Mamasa, Sulawesi Barat. Jangankan kendaraan kecil, kendaraan berukuran besar seperti truk saja terjebak kubangan lumpur. Kondisi ini membuat sang sopir terpaksa menurunkan muatannya agar truk dapat bergerak. Sementara pengendara motor juga harus ekstra hati-hati agar tak terjatuh saat melintas. Melihat kondisi jalan yang sudah jadi kubangan lumpur, warga pun menjadikannya sebagai tempat memandikan kerbau. Tak hanya kubangan lumpur, di beberapa ruas jalan juga ambles akibat longsor. Kalau kendaraan lewat gimana? Kendaraan ya, ada anu tadi, kendaraan baru-baru lewat, setengah mati juga. Susah ya? Susah. Ya penyebabnya ini hujan, cuaca buruk juga. Lalu seperti apa solusi pemerintah setempat atas kondisi ini? Minggu ini kita sudah bisa tayangkan. Anggaran tahun ini. Warga kini menanti janji pemerintah untuk segera memperbaiki jalan. Ini karena menurut mereka, jalan rusak sudah lama dilaporkan, namun belum ada tindak lanjutnya. Demikian laporan Rasman Abdul Rahman dari Mamasa, Sulawesi Barat.